harus hati-hati. Ini tinggi banget. Oh, coba lihat. Kita benar-benar di atas jurang ini. Bismillah. Oh, ini tinggi banget ini. Oh, bisa anda lihat itu jurang itu, dan kita akan menyeberang ini. Siratul Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Hei, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita benar di atasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Grand Moto yang asik dan menarik, kita sekarang lagi di Antah Bantaya nih, di perkebunan. Tapi perkebunannya itu di tengah alas ini, namanya Persil. Dan kita akan mencari jalan pulang ini. Ini kita mencari jalan pulang. Oh, sepedanya capek ternyata. Bismillah. Oh, kita mencari jalan pulang. Jalannya seperti ini, bisa dilewatin mobil, tapi jelek sekali. Kalau mobil pribadi ya jangan, bisa hancur nanti. Paling enggak ya truk apa L300 apa engkel ya, bisa, karena tinggi-tinggi itu. Oke, medannya cukup seperti ini. Kalau sepeda seperti ini sepeda tua sekali. Maaf untuk kamera goyang-goyang, ini benar-benar bukan kameranya, tapi emang medannya seperti ini, sulit sekali, banyak bebatnya, besar-besar. Oh, dan gak kelihatan, jadi terabas-abas mumpul. Tuh. Nah, seperti ini. Asik tapi sekali-sekali bisalah dicoba teman-teman, bisa mencoba seperti saya ini, karena ini bikin keringat keluar semuanya. Tapi maaf bagi yang tidak bisa memahami segala sesuatu, jangan pernah mencoba seperti ini ya, karena nggak tahu bisa terjadi apa di perjalanan ini. Semoga aja nggak terjadi apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dulunya di sini itu alas ya, pohon lebat hutan, tapi ditebangi, diganti persil sama warga. Oh, di sedikit enak. Kemana ini pulang? Masa kita kesasar ini? Bismillah, enggak kesasar. Di mana ya tadi? Teman saya. Jalannya enak ya di sini. Semoga enggak kesasar karena jagungnya tinggi-tinggi. Kena lompat. Kita sedang mencari jalan pulang ya. Dan semoga aja nggak tersesat, karena di sini itu jauh dari pemukiman. Dan medannya seperti ini. Maaf kalau kamera goyang-goyang, saya carakan lagi, karena ini memang medannya, bukan kameranya ya. Medannya cukup sulit, batunya besar-besar, bisa goyang-goyang kanan dan ke kiri. Bukan cuma dangdut aja bisa goyang, tapi sepeda saya juga bisa goyang. Ini pohon putih ya, kayu putih, bikin minyak telon. Semoga aja nggak tersesat ya. Bismillah. Jalan seperti ini teman-teman jangan pernah menyebabkan seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman mau menyebat seperti ini sesekali ya, asik sekali, bisa olahraga. Tapi kalau teman-teman belum punya bekal diri ya, jangan mencobanya, kalau soalnya nggak tahu punya kejadian apa. Kalau dan semoga saja ini nggak terjadi apa-apa ya. Oh, kayaknya sudah mencapai jalan besar ya. Alhamdulillah, sampai juga. Oh,
Kita sudah sampai. Oh, pengalinya. Sekali. Hari. Hari ini kita akan mengunjungi apa goa yang sangat angker sekali. Menurut seseorang ya, kalau soalnya saya belum pernah kesana, jadi saya belum bisa memberitahu. Tapi katanya orang-orang sangat angker sekali. Kan yang pernah dibuat syuting YouTube-nya siapa? Saya kurang tahu. Tapi pernah. Nanti akan saya tarikan, ya. Guanya sangat angker sekali katanya. Dan kita akan explore ke sana. Mau menunjukkan jalan ya. Karena jalannya di sini itu kecil ya, sempit. Tapi kita harus berhati-hati. Nah, ini memang masuk pelosok ya. Daerah pelosok. Dan kita harus pelan. Oh, jalannya bisa lompat-lompat. Gak rata ya. Apa aspalnya. Jalannya, medannya bergelombang. Jadi kita seperti begini-begini. Naik turun. Tak terasa, tapi kalau pakai kecepatan yang sedikit kencang, pakai sepeda motor, itu bisa lompat-lompat. Ya. Ini sedikit jauh menurut saya. Belum sampai-sampai. Dulu pernah ke sini ya. Tapi dulu belok ke kanan. Sekarang kita belok ke kiri. Kita belok ke kiri. Jalannya seperti ini. Jalan bebatuan juga. Kita gak pernah jauh dari batu-batu. Batunya runcing-runcing, tajam-tajam ini. Harus berhati-hati. Karena ini sepeda tua, gak boleh sampai membentur. Ini bisa dilewatin mobil juga ini. Ya, harus hati-hati. Oh, depan sekali kok. Okay. Kita pokoknya pakai sumber gua-gua yang ada di Kecamatan Montang ini ya. Jalannya seperti ini, bebatuan. Kalau masya Allah, sakit sekali perutnya. Aduh, bokong pokoknya panas-panas pedes. Seperti inilah penampakannya. Oh, itu ada what ya, apa itu penyeberangan. Ini Shiratul Mustaqim. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Ini tinggi banget. Oh, coba lihat. Kita benar-benar di atas jurang ini. Bismillah. Ini tinggi banget ini. Bisa ada lihat itu jurang itu. Dan kita akan menyeberang ini. Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kita naikin. Hei, aman. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kita benar-benar di atasnya ya. Tinggi banget. Bismillah. Tinggi banget. Dan ini jembatannya seperti kayak, kita harus tenang kalau melihat jembatan seperti ini. Saya enggak berani tolak-tolak. Ini jembatan. Sudah terus lagi. Kita tinggi banget. Kita matikan dulu sepedanya. Kita review. Coba lihat. Kalau jatuh langsung gelundung kita masuk ke dalam. Ini tinggi sekali. Pik kerasa nanti. Kayu kelapa ini tinggi sekali. Ini curam itu.
Tapi kayak ada guanya tuh bawah. Coba saya zoom. Saya lupa ngezoomnya gimana ini. Pipi, turun pipi. Balik. Kita lewati. Pipi. Ketengam. Lara pipi. Aneh. Kota aneh pilih pipi. Lara dong. Kita lanjut. Kita lanjutkan perjalanan. Isa ada pipi. Kita lanjutkan lagi. Astagfirullahaladzim. Saya main-main ya. Kalau Anda teman-teman mau coba uji nyali atau eksplor malam, bisa Anda kesini dan bisa Anda saksikan sendiri keadaan di sini. Ya, saya enggak bohong. Buat yang suka eksplor malam. Hah? Dia mau tanya di gua butuh. Gua butuh. Kita benar-benar eksplorer ini. Ini benar-benar di antara beranda ya. Ini benar-benar di alas ini. Pohon apa ini? Dia mengeluarkan semacam apa ini? Getah. Karena ditebang deh pengeluaran getah yang begitu banyak. Tidak kesakitan mungkin. Saya masih bisa ketawa di tempat seperti ini ya. Ini baterai saya tinggal 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kita salah jalannya. Kita kelambasan bahasa jalannya. Kita kembali lagi melewati jalan itu. Tol itu Shiratal Mustaqim. Kita menakutkan sekali. Ya, saya enggak berani tengok kanan, tengok kiri karena